Hai, sempena hari orang asal sedunia, Indigenous People Day of the World pada 9 hari bulan, saya ingin menyampaikan satu dua message kepada kita semua. Antaranya, pertama, kita harus mengingatkan, we need to pay attention to the fact that every year when we celebrate Hari Orang Asal Sedunia, we forget what we are actually celebrating. Kalau in terms of the world, indigenous people's rights and indigenous people's aspiration, it has been recognized by the United Nations, including Malaysia, as a signatory. Tadi di dalam apa ini deklarasi hak-hak orang asal United Nations atau PBB dan juga Malaysia telah bersetuju untuk menghormati hak-hak orang asal, termasuklah hak orang asal untuk ini memelihara dan mengamalkan adat budaya mereka, juga hak dan kuasa atas tanah mereka sendiri. Jadi ini memperingatkan saya tentang batu sumpah di Keningau, di mana terpahat di dalam batu sumpah ini beberapa aspek yang berhubung kait dengan hak-hak orang asal, the native rights, including also the federal constitution, the Malaysia agreement, RGC, and so on. And in the Batu Sumpah, terpahat di sana antara aspirasi dan permintaan orang asal Sabah adalah untuk supaya adat mereka, supaya budaya mereka dihormati dan dipertahankan. Termasuklah hak ke atas tanah adat. Termasuklah juga kalau kita teliti perjanjian Malaysia, ini 20 perkara dan juga perlembagaan, termasuk juga laporan IGC, tertulis di sana hak-hak orang asal, hak-hak kita sebagai anak negeri kepada tanah, kepada kedudukan kita untuk berperanan di dalam negara kita, untuk memegang jawatan di dalam jabatan-jabatan kerajaan, kementerian-kementerian dan sebagainya. Termasuklah juga isu bonionisasi. Jadi di sini walaupun kita merujuk kepada kerajaan, merujuk kepada pihak-pihak yang berkuasa termasuk United Nations, kita harus juga merujuk kepada diri kita sendiri. Kita perlu tanya, sejauh manakah hak-hak kita telah dipenuhi? Sejauh manakah kita mendapatkan hak itu dalam sukatan kekuasaan hati kita? To what extent has these rights, these aspirations been fulfilled? Dan dalam pendapat saya, sebahagian daripada tanggungjawab untuk menjawabkan soalan itu adalah terletak di dalam diri kita sendiri. Puas hatikah kita tentang peranan kita dan tentang usaha kita untuk mendapatkan menuntut hak-hak kita? Kalau tidak, apa yang harus kita buat untuk memastikan kita
boleh ini menikmati hak-hak kita dan juga puasa-puasa yang telah dijanjikan semasa kita mendirikan Malaysia. Kita juga harus melihat kekuatan dan kelemahan kita sendiri, termasuklah juga kapasiti kita, kapasiti dan kebolehan kita untuk berbuat sesuatu untuk memastikan apa yang kita tuntut, apa yang kita idam-idamkan, hak kita yang terpahat, bukan hanya di Batu Sumpah, bukan hanya di Perjanjian Malaysia, bukan hanya di PBB, tetapi juga terpahat di hati kita. Jadi semasa dan sempena Hari Orang Asal Sedunia ini, marilah kita sama-sama merenungkan aspirasi kita sebagai orang asal dan peranan kita untuk mencapaikan, memenuhi aspirasi kita itu. Kita boleh menuduh dan mempersalahkan orang lain. Kita boleh mempersalahkan kerjaan pemimpin yang lain. Tetapi pernah kita mempersalahkan diri kita sendiri? Inilah yang sepatutnya ada dalam diri kita sekarang, supaya kita boleh mengangkat tuntutan itu, mengangkatkan aspirasi itu sebagai perjuangan kita. Dan bila mana kita menerima itu sebagai perjuangan diri kita, kita bolehlah bekerjasama dengan orang-orang asal yang lain, pemimpin orang asal, pemimpin-pemimpin politik, ekonomi dan sosial, untuk bersama-sama memberi kefahaman, menerima itu sebagai perjuangan kita, dan sama-sama untuk memastikan apa yang kita idamkan itu dapat kita capai bersama. Jadi itu mesti saya kepada kita semua pada hari orang asal ini, dan kita kena lihat keseluruhannya, sebab orang asal ini bukan hanya di Sabah, bukan hanya di Sarawak, bukan hanya di Malaysia, tetapi orang asal juga berada di seluruhnya. Dan ini berarti kita perlu ada hubungan dengan mereka, supaya perjuangan kita ini akan menjadi lebih kuat. Karena kalau kita berjuang sendirian, kita tidak akan kemana-mana. Kalau kita berjuang bersama-sama, berganding bahu dengan semangat yang kuat, kita akan berjaya. Selamat Hari Orang Asal Sedunia. Thank you.